Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas atau memberitahu kepada kalian saja. Jadi yang pertama kan kemarin saya bahas tentang event cop yang ada di Latin United dan ada skin Xbox-nya. Oke. Dan tadi banyak yang DM kepada saya tentang event itu kemana sekarang, dan event cop Bingo, lotre yang mendapatkan lotre gratis juga hilang kemana? Oke, saya akan jelaskan di video ini, dan kita akan coba jelajah semua VPN yang suka saya jelajah atau suka saya cari di event cop Bingo itu. Oke, tapi sebelum masuk ke inti videonya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke. Nah, untuk event yang Vietnam kemarin yang ada skin Bruno-nya itu sudah fix dan tidak dapat kalian gunakan lagi, dikarenakan itu login pada tanggal kemarin, tanggal 2 September dari pertama jam 3 sore sampai jam 5 sore itu udah fix, tidak ada lagi sampai jam 8 itu kan server lagi. Jam 8 server itu sudah di fix sama Moonton atau sudah tidak ditiadakan di servernya Vietnam. Oke. Nah, yang beruntung kemarin mendapatkan skin Bruno itu adalah yang Hoki. Jadi kalian kalau ada informasi terbaru makanya langsung kalian laksanakan langsung, karena kalau saya buat video otomatis itu Moonton akan lihat juga, dan eventnya kalau eventnya rewardnya banyak skin itu akan langsung di-pick oleh Moontonnya sendiri. Makanya langsung kalian laksanakan jika ada event. Oke. Nah, jadi di sini saya akan coba masuk ke servernya Argentina dulu. Argentina, Brazil, semua yang ada server saya akan coba jelajah. Oke. Dan saya akan langsung cek ke inti videonya. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya sudah masuk di home screen HP saya. Ini karena banyak request dari kalian, coba bang, takutnya VPN yang dari kami atau VPN dari kalian tidak koneksi atau memang eventnya itu sudah ada, nggak tahu, dan kita akan buktikan saja di video ini. Oke, langsung aja kita tes VPN VIP. Nah, jadi tes VPN VIP ini tidak berbayar sih sebenarnya, cuman gratis aja gitu kan. Kalau kalian download di Play Store itu otomatis ada yang terkunci. Yang pertama saya akan coba lihat aja dulu ke Argentinanya. Oke, disconnect dulu dan kita akan coba ke Argentina tadi ya. Oke, dan sudah terkonek, kita langsung konekkan dulu ke Argentina VPN. Oke. Nah, jadi saya akan coba cek di server mana saja yang ada event cop Bingo-nya itu. Ini sedang menyambung dulu ya. Oke, tersambung, kita akan langsung cek ke menu eventnya. Oke, sini ada Mobile Legends yang akan saya cek dulu di Mobile Legends. Oke, kita cek. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah masuk lagi. Di sini sinyalnya sepertinya normal-normal saja, tidak ada nge-lag atau crash ya untuk menggunakan VPN yang tadi. Itu normal. Dan kita akan cek karena tanggal 5 event Bruno kan akan hadir ya. Berarti 2 hari lagi, apakah nanti dimunculkan lagi? Tunggu aja fat keduanya, saya akan coba langsung cek ke servernya apakah sudah ada lagi atau tidak. Bisa kalian lihat di sini tidak ada event yang Latin United kemarin ya. Itu udah gak ada di fix mungkin sama Moonton, atau tidak bisa diakses menggunakan VPN, bisa jadi, atau cuman bisa yang ikutan eventnya itu adalah negara-negara tertentu saja. Mungkin di fix Moonton servernya tidak kita bisa masuk sih masuk, cuman eventnya itu dihilangkan oleh untuk VPN. Oke. Okay? Nah bang, penggunaan VPN tuh mendapatkan risiko ke ban gak? Kalau menurut saya sih enggak ya, dari dulu kita menggunakan VPN tidak ada yang namanya keban. Yang semalam keban itu adalah pihak Moontonnya sendiri yang ada kesalahan dari sistem. Oke, okay? Nah kita langsung cek aja ke VPN berikutnya karena di VPN ini belum ada lagi eventnya. Next, kita lanjut lagi. Oke, okay, di sini di yang kedua kita langsung aja ke VPN-nya lagi dan kita cari apakah ada lagi server yang bisa kita akses. Tadi kan Argentina, Australia, Belanda, oke, di Brazil ya, karena Brazil yang ada pertama eventnya atau pertama diluncurkan oleh Moonton eventnya di Brazil, dan kita akan sambungkan atau konekkan lagi ke negara Brazil. Bang, punya abang nggak lemot ya untuk masuk? Gak tahu ya, dari pertama saya ada event, meskipun event di mana aja, kalau saya menggunakan VPN tetap aja saya masuknya seperti biasa. Oke, dan kita langsung cek lagi
ke menu event dan kita cek Mobile Legends bank-banknya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah di negaranya Brazil dan jika nge-crash kayak gini, misalkan kita tidak dapat masuk ke atau ke Mobile Legends, itu kalian bisa scroll aja VPN-nya, oke? Sini sudah masuk lagi di VPN-nya Brazil. Apakah sudah ada eventnya? Sepertinya eventnya memang sudah hilang ya dari muka bumi. Untuk Kobingonya masih ada dan kita coba klik ke event. Oke. Bisa kalian lihat di sini eventnya tidak ada. Jadi kalian yang berusaha masuk ke server manapun, jangankan kalian masuk ke server yang biasa kita lihat ya. Masuk server kemanapun tidak akan ada event. Coba kemarin kan United itu ada di komunitas ya. Udah dihilangkan sama Moonton dan di pick. Terus yang negaranya Brazil dan Argentina itu bisa mengakses event ini kalau tidak menggunakan VPN. Itu asli orang di sana, oke? Nah, berarti pick udah tidak ada di dua server. Oke, lanjut kita akan next ke server lain. Apakah ada? Oke, teman-teman semuanya, langsung aja ya kita tes VPN lagi ke servernya. Tadi kan Brazil, terus Argentina sudah. Dan kita akan coba lihat seperti biasa Jepang, Meksiko. Nah, ini di Meksiko ya. Kemarin kan banyak yang bertanya itu Meksiko, terus Spanyol tidak bisa kita akses ya kalau Spanyol. Coba kita ke Meksiko. Mungkin saya akan coba untuk 3 negara dulu atau 4 negara mungkin ya. Karena yang bertanya gitu ketakutnya kan dari kalian tidak bisa menyambung ke VPN atau takutnya kalian masih percaya eventnya sudah ada ternyata sudah tidak ada, oke? Jelajah. Oke, sudah connect lagi, kita langsung lagi buka lagi Mobile Legends. Nah, ini kayaknya di server Meksiko tidak ada checklistnya. Biasa kalian lihat thank you you flying your game. Jadi Meksiko itu kayak gini, kita agree aja. Itu otomatis tercentang sendiri. Nah, untuk di Meksiko juga sepertinya ya. Coba kita lihat ke event. Dan di server Meksiko ada 3 server kita kunjungi di negara Latin, itu tidak ada menu event yang biasa kita lihat ya. Jadi eventnya itu tiba-tiba hilang di server atau menggunakan VPN. Dan kalau kita masuk ke negara Brazil misalkan tidak menggunakan VPN, sepertinya ada. Kalau kata saya sih sepertinya ada di Brazil itu. Cuman yang kita langsung lihat dari sini sepertinya tidak ada untuk kita akses ke menu eventnya. Dan di sini kita akan next langsung lagi. Coba kita berarti udah 3 VPN atau 3 negara ya, dan kita akan coba ke negara berikutnya. Oke teman-teman, jadi kita langsung lagi ke menu VPN-nya dan kita akan coba akses ke menu VPN apa saja. Oke, tadi kan dari Brazil sama Meksiko dan katanya di Swedia itu ada. Apakah bisa kita akses ke Swedia? Oke, kita langsung konekkan lagi, sambung ke Swedia. Widih, nggak genelek tuh, bisa kalian lihat ya. Udah saya sering menggunakan VPN itu, kalau ada event ya ada event, kalau tidak di pick itu nggak bakalan hilang. Cuman kalau di pick sama Moonton itu pasti hilang, bisa tidak bisa menggunakan VPN. Dan kita akan langsung aja cek ke Mobile Legends lagi. Nah, ini juga sudah masuk lagi ya di negara barusan itu Swedia. Berarti kita sudah Meksiko, Swedia, Argentina, Brazil, udah 4 negara kita kunjungi. Dan itu memang takutnya kan masih ada yang nyangkut di negara lain gitu, tidak di pick oleh Moonton atau lupa. Nah, apakah ada nih udah tampilan kayak gitu? Sepertinya belum ada ya. Jadi yang kita akses semua di sini tidak ada keuntungannya, tidak ada kita dapat lagi dari VPN-VPN ini. Dan di komunitas juga sudah tidak ada. Berarti kita tanggal 5 tidak bisa mengklaim salah satu skin Xbox dan hero-nya yang sudah bahas di video sebelumnya. Jadi maaf banget karena ini memang bukan kesalahan dari kreator, karena ini memang bukan kesalahan sebenarnya, di pick oleh Moonton-nya sendiri yang punya agen ya. Jadi sepertinya kita tidak bisa akses lagi untuk event yang United Latin itu. Kita tidak tahu, mungkin nanti tanggal 5 kita tunggu aja di part keduanya. Saya akan buatkan jika eventnya ada di server Brazil maupun di server Argentina. Oke, okay. Nah jika pingnya merah kalian di scroll aja lah VPN-nya.
nanti juga ngerelock sendiri tuh udah MS-nya udah keren banget dan 57 MS. Mungkin kita akan bahas lagi nanti tanggal 5 jika eventnya sudah muncul lagi. Kalau tidak muncul, saya tidak akan bahas dan mungkin di pemberitahuan di Instagram saya. Makanya kalian bisa follow Instagram saya di link deskripsi. Dan kalian yang belum ikutan giveaway, silakan ikutan giveaway di link deskripsi video saya. Nah, jadi gitu aja mungkin videonya dari saya tentang event dan pengumuman Kop Bingo yang sudah hilang di Mobile Legend. Sudah kita jelajah 4 negara. See you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.